Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya mau nyetel lampu ya. Ini kata yang punya mobil ya. Lampunya yang sebelah kiri ya. Itu agak ke bawah, kurang naik. Yang kanan udah pas nih. Ini ya, lampu ini ya, lampu sil beam atau halogen. Ini harusnya bagusnya ya kalau mau nyetel tuh malam. Tapi kalau siang nggak apa-apa juga sih. Cuman enaknya malam tuh. Ini berhubung kesininya siang, akhirnya saya setel siang juga nih. Nanti ya, saya hidupin. Ini yang sebelah kiri nih, ini udah saya jungkit nih ya. Ini biar lebih mudah nih. Ya, biar lebih mudah nanti dijungkit ya, waktu kita nyetelnya nih. Nah, ini untuk lampu yang sebelah kanan udah pas, cuma yang kiri kurang naik. Ya, ini saya jungkitin. Maksudnya dijungkit kabelnya biar posisi bohlamnya nyorotnya ke agak ke bawah ya. Kalau malam tuh enak, tinggal ke depan aja, bentokin ke tembok atau apa ya, biar lebih jelas. Tapi kalau siang hari kayak gini caranya, dijungkit ya, ditonggengin kabelnya, terus dihadapin ke bawah lampunya, nanti kita sorot kurangnya kemana. Ini katanya yang sebelah kiri kurang naik nih. Ini nanti saya tunjukin ya. Ini jangan skip, ini penting. Jadi misalkan lampu kurang kanan kurang kiri ada setelannya, kurang naik kurang turun juga ada, itu setelannya beda-beda ya, makanya jangan skip. Ini penting saya tunjukin ya. Ini juga penting kalau pas malam hari lampunya terlalu jauh, terlalu pendek, nanti juga kurang nyaman ya buat perjalanan Anda. Ini saya coba ya, saya hidupin dulu nih. Ini lampu besar sama lampu pendek nih. Jadi yang sebelah kiri kurang naik. Nih. Ya, saya hidupin dulu lampunya. Nih ya. Tuh. Ini yang kanan ya, tuh yang kiri tuh. Ya. Tuh. Jadi yang kiri kurang naik. Ya, saya garisin ya. Pakai ini. Ini kalau malam hari enak. Tapi kalau siang hari ya udah kayak gini aja. Pakai cara lain nggak apa-apa nih. Yang penting nanti hasilnya sama. Nah, ini posisinya nih udah lurus ya. Pakai penggaris boleh. Yang penting intinya nanti lampunya nyorotnya bener. Jadi nggak panjang sebelah nih. Ya, udah saya ini ya batasin tuh. Ini kan lurus nih. Kalau saya hidupin itu yang sebelah kiri itu kurang naik. Jadi agak ke bawah nih. Tuh. Ini kan pas pipa nih ya. Ini pipanya lurus nih. Cuma yang kiri tuh kurang ke atas ya, kurang naik tuh. Tuh kan tuh. 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 Ini yang sebelah kanan pas di tengah-tengah, yang sebelah kiri di sini nih kurang ke sini nih. Ya, nanti biar sama, biar sorotnya lampunya nggak pendek sebelah. Nanti kita setel ya. Ini kalau pas lagi jalan posisi mobil lurus nih jauh banget perbedaannya tuh, 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 tuh kan? Di sini nih ya, nih kurang naik ya. Ya, ini caranya gini nih, nanti kita setel yang sebelah belakang bohlamnya nih, di sini nih. Ini yang kanan nggak ada masalah ya, ini yang kiri nih yang kita mau setel tuh. Nanti saya ke situ sebentar ya, saya jelasin nih. Ini ya, saya udah masuk ke kolongnya nih. Saya jelasin pelan-pelan ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Ini kan ada dua setelan nih, sini sama ini yang di pinggir nih, tuh sama yang kanan juga sama. Tadi kan yang sebelah kiri lampu serotnya kurang naik. Caranya ini puternya arah kiri. Kalau kurang pendek putar arah kanan ya, nih ke sini arah jarum jam.
Tapi kalau misalkan kurang naik, putarnya arah kiri ke sini ya. Ini untuk lampu yang kurang tinggi atau kurang pendek. Dan nanti bila serut lampu kurang ke kiri atau ke kanan, yang di setel bukan ini, tapi nih yang di sini nih. Tuh. Ya. Pakainya kunci atau terkadang ini ada pakai obeng plus ya, kadang-kadang ya. Saya ulang lagi ya, ini biar nggak salah paham nih. Kalau misalkan serut lampu kurang naik atau kurang turun, yang di setel yang belah sini nih. Tapi kalau serut lampu kurang ke kanan atau kurang ke kiri, yang di setel yang sebelah sini, bukan yang ini. Nih, yang bagian luar nih ya. Ini kan dalamnya nih. Jadi kalau kurang naik, kurang turun ini. Kalau kurang kanan ke kiri yang ini. Ini ada dua setelan, jadi biar nggak salah setel. Kalau kurang naik, puternya ke arah kiri. Kalau kurang turun, puternya ke arah kanan. Ini kan tadi kurang naik. Nah, sekarang kita mau puter arah kiri ya. Tolong bro, puter bro. Terus ya, terus arah kiri. Nanti kita coba. Jadi jangan salah setel ya. Itu ada dua setelan beda-beda. Sama kayak ini juga sama nih. Ini yang sebelah kan juga sama. Ini yang bagian dalam buat naik turun, yang bagian luarnya tuh buat kanan kiri ya. Coba stop, coba stop. Coba lihatin dulu. Kita cek lagi. Udah itu belum nyalanya. Ini ya, saya coba dulu. Udah pas belum. Oh, kurang dikit tuh ya. Tuh. Ini ya. Ya, tuh. Kurang dikit lagi. Ayo, putar lagi. Jadi jangan salah setel ya. Ya udah cukup. Nah, sekarang kita coba nih. Ya, saya coba lagi. Tuh ya. Tuh pas pipa pas garis tuh. Ini juga udah ya nih. Tuh. Tuh. Sekarang udah sama ya. Ya, samatin lagi. Nah, ini penting ya untuk teman-teman. Ini khusus supir. Karena kadang-kadang pas di jalan ada juga ya, kadang lampunya kurang naik, kadang kurang turun, kadang terlalu ke samping, kadang terlalu masuk ke dalam. Nah, cara setelnya itu jangan sampai kebalik ya. Jadi untuk bagian setelan yang kurang naik atau kurang turun, ini di sini nih. Ini ya, saya masuk kolong lagi nih biar lebih jelas nih. Nah, di sini untuk yang kurang ke kanan atau ke kiri yang di sini sama ya, sama aja yang kanan kiri sama aja. Pokoknya kalau kurang naik kurang turun bagian dalamnya nih. Kalau yang kurang kanan kurang kiri bagian luarnya. Itu ya. Caranya sama, kanan kiri cara sama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mau nyentel tuh pas malam tuh enak nih. Tapi kalau siang juga nggak apa-apa ya, yang penting dikasih penutup biar enggak terlalu ada cahaya ya. Yang penting kelihatan serut lampunya kayak tadi ya.